masih merah ini ya, samar-samar karena puncak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, indah sekali Gunung Merapi hari ini, Rabu Kliwon 24 Mei 2023 ya. Statusnya masih siaga dan terlihat juga masih ada luncuran-luncuran lava dari kupah lava Baradaya. Ya, kondisi aman saudaraku. Inilah Gunung Merapi di pagi hari yang begitu cantik sekali. Kita abadikan dari wisata Menara Pandang Merapi Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Terima kasih semuanya, salam sehat selalu. Iya, kukuran lembut ini ya. Ini materialnya juga lumayan jauh meluncur ke Baradaya. Seperti ini kondisi kupah lava Baradaya hari ini, Rabu 24 Mei 2023. Ya, kembali ada guguran, saudaraku. Pukul 05.49 WIB.
Ya, patokan hari Rabu Kliwon 24 Mei 2023. Ya, cuaca dingin sekali dan seperti ini ya kondisi kubah lava Baradaya saat ini. Ya, kuburan-kuburan cair ini ya, lembut, material lembut mengarah ke Baradaya. Ya, kembali ada luncuran lava. Ya, luncuran-luncuran lava lembut ini ya, lebih cair. Sudah sampai jauh ini luncurannya ini. Belakang turgo. Pukul 06 lebih 5 menit, kembali ada luncuran lava.
Pantauan masih kami lakukan dari objek wisata Kaliurang, Kabupaten Sleman, Yogyakarta. Ya, hari ini Rabu Kliwon 24 Mei 2023. Ya, luncuran lava cair ini ya. Biasanya ada suara gemeruduk, namun ini tidak ada. Ini lava cair. Dari kupa lava Baradaya dan mengarah ke Baradaya juga. Ya, dingin sekali di lereng selatan Gunung Merapi hari ini, angin semberibit. Ngadem. Kembali ada luncuran lava cair dari kupa lava Baradaya. Ya, material lembut luncur ke arah Baradaya.